bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan. Masjid benar-benar bisa melakukan pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi jamaah. Maka tentu nanti kegiatannya kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Sekretaris DMI Kota Pontianak, serta pengurus yang hadir, Ketua DMI Kecamatan Pontianak Tenggara, Bapak Ustaz Arif Doni, serta seluruh pengurus yang hadir. Yang saya hormati para tamu undangan, ada Pak Camat, mungkin ada Kemenag Kota Pontianak yang mewakili dari kelurahan, bapak-bapak, ibu-ibu, ketua atau pengurus masjid sekecamatan Pontianak Tenggara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temu berkumpul bersilaturahim dalam rangka rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Pontianak Tenggara. Sebagaimana kita ketahui, Dewan Masjid Indonesia ini terbentuk mulai dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan, dan bahkan kelurahan. Tujuannya adalah membentuk sebagai organisasi pembinaan, menyamakan persepsi tentang fungsi daripada masjid sebagai rumah ibadah. Fungsinya sudah tidak hanya sebagai rumah ibadah, tapi juga bisa berfungsi sosial dan bahkan ekonomi. Jadi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan bisa berlangsung di masjid dalam rangka tujuannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Arahan Bapak Ketua Umum DMI atau Ketua Pengurus Pusat Bapak Yusuf Kala menyampaikan bahwa tugas kita adalah bagaimana memakmurkan masjid. Memakmurkan itu artinya fungsi masjid optimal di lingkungan kita. Jadi misalnya masjid itu selalu berfungsi, tidak digunakan untuk ibadah, terutama ibadah fardu berjemaah. Tetapi juga ada fungsi lain adalah bagaimana masjid juga memakmurkan warganya. Nah ini yang menjadi tugas kita, karena kolaborasi antara fungsi masjid dan fungsi-fungsi tambahan lainnya ini yang menyebabkan suasana kehidupan lingkungan masjid terutama di Kota Pontianak ini bisa lebih optimal, ya. Karena sebagai yang kita ketahui, apabila di satu lingkungan tempat tinggal kita ada berdiri masjid di mana setiap hari setidaknya 5 kali dia memandangkan azan dan di mana masyarakat berkumpul untuk sholat fardu, nah disitulah peradaban lingkungan masjid itu hidup tentunya islami. Terus harus kreatif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas sarana prasarananya, membuat suasana nyaman dan bagaimana warganya bisa meringankan langkahnya untuk menuju masjid, kan gitu. Tapi kalau enggak, justru warganya cari masjid yang lain, bisa jadi yang lain atau yang jauh misalnya. Nah ini diperlukan kreativitas juga. Ada beberapa masjid yang kita lihat pengelolaannya bisa menjadi role model, tapi sebagian besar juga banyak masjid yang hanya bangunannya megah tapi terkesan segan kita mau masuk. Ada tuh beberapa cerita mau masuk kesannya kayaknya tertutup, terus tidak welcome bagi kita yang tidak berada di lingkungan tersebut. Tapi kalau beberapa masjid saya lihat sangat terbuka, dan memang risikonya kalau sangat terbuka
terhadap kebersihannya, kerapiannya, dan bahkan mungkin ada hal-hal yang di luar persepsi kita. Tapi oleh sebab itu diperlukan pengurus masjid mulai dari takmirnya sampai proses ibadahnya bisa berkualitas. Seperti imamnya yang menarik kegiatan-kegiatan acara-acaranya sebelum dan setelah sholat fardu dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dapat Allah, tentu kita bersepakat bahwa orang Islam Indonesia umumnya, khususnya Pontianak yang saya tahu, itu kita kalau soal membangun masjid itu memang lebih mudah gitu. Baik secara pribadi maupun secara gotong royong, urunan maupun sumbangan, dan itu lebih mudah selama progresnya kelihatan. Nah, kita bisa saksikan sekarang ada yang terdaftar di Kementerian Agama sekarang ini ada 346 masjid di Kota Pontianak, hampir 600-an musola. Nah, 346 masjid ini baik bentuk maupun ukuran dan sarana-prasarannya bervariasi. Ada yang lahannya luas, ada yang lahannya terbatas. Dan sebagian besar juga saya lihat tidak hanya sekedar masjid, tapi juga dikembangkan menjadi TPA. Misalnya itu harus sejalan selaras dengan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang Islami. Kota Mataram itu sempat dikenal dengan kota 1000 masjid. Tapi waktu saya berada di sana ada tugas itu pas hari Jumat mau sholat Jumat itu tidak segampang di Kota Pontianak. Jogja misalnya, wah susah pak kalau Jumat tuh. Jadi mana masjid di kota jalan? Jadi menunggu lihat orang dulu, pakai songkok, pakai apa namanya, kayak sarung, nah, kita ikutin. Ternyata masuk gang, ikutin, baru dapat masjidnya. Tidak seperti Kota Pontianak, hampir seluruh jalan-jalan utama ada masjidnya dan ajannya bersaut-sautan. Dan ini dinarasikan oleh teman-teman tamu-tamu yang hadir di Kota Pontianak. Di Kota Pontianak Islami ya, kenapa pak? Karena nyaman dari masjidnya, bagus-bagus dan nggak sulit gitu, dekat-dekat kan. Nah sehingga justru Kota Pontianak ini kota yang Islami. Nah data EKTP yang ada di Kota Pontianak, jumlah penduduk Kota Pontianak kan sekarang di Desember 2022 ya. Per Desember 2022, jadi ke 1 Desember itu 674.400 jiwa. Data lagi nih, ini laki perempuannya cuma sisi 90 orang ya Pak. Jadi lebih banyak perempuan, lebih 90 orang. Kalau kemarin waktu bulan Juli masih tuh banyak lah. Perempuan banyak memang 14 orang. Sekarang lebih banyak perempuan 90 orang lebih. Jadi hampir sama. Terus yang mencantumkan agama di KTP ya, kalau suku tidak dicantumkan, jadi kalau agama dicantumkan ya Islam misalnya. Itu ada 518.952 jiwa. Kalau di persentase itu 76,9% penduduk Kota Pontianak yang Islam, ya, yang mencantumkan agama Islam. Walaupun ada yang KTP tinggalnya misalnya di Kampung Kapur, di Perdamaian atau di Lipa Kuning, yang bukan sebagai kota. Tujuan warga muslim untuk beribadah, terutama sholat berjamaah, tarawih dan seterusnya, ini pasti menjadi tujuan. Sehingga yang perlu kita jaga kebersihan masjid itu sendiri. Kalau di Iman Mukmin itu ada karpet yang standar lah, katanya yang bersih sampai karpetnya itu bersih, itu juga memberikan rasa nyaman, enak. Karena ada masjid yang karpetnya itu begitu sudut banget, kita tidak bernapas, banyak kepinding atau tahan nafas. Ada kepinding ya. Sejadah itu kadang-kadang kita sholat. Saya kan ada sholat di tempat-tempat umum pak, di bandara. Gitu kan.
ini saya lihat itu sarung juga ada disiapkan. Kita nih ya udah terbiasa bersih mungkin ya, tapi itu sujud aduh, menahan nafas. Tidak konsen ya, yeah. Itu tidak konsen benar. Karena sampai visual alas gitu kan. Nah, sarung juga demikian. Tujuannya supaya bersih gitu kan. Tapi kalau ada masjid yang bersih, apanya misalnya sama lah kita kalau ke Singkawang gitu ya, terus sambas jalan keluar kota, saya sama istri pas ajan mampir, oh cari masjid sana aja, karena bersih airnya bersih, pasti udah termenset kita. Oh ini oh kotor pak, ini air parit, terus harumnya ini kumel, nah ini nah kayak gitu gitu tuh udah otomatis. Nanti sholat misalnya kita mau jualnya di sana aja daerah ini misalnya, karena masjidnya bersih terjaga. Jadi itu sudah apa ya, sudah terbiasa gitu. Pulang juga demikian dari masjid yang bersih ini akhirnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim apa terjadi masjid Indonesia Kecamatan Bumi Tenggara secara resmi.